Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung medalkeun program bantuan pikeun pelaku UMKM anu kapangaruhan ku sasalad COVID-19 di Kota Bandung. Dinanasnasnya program anu dingaranan bantuan ekonomi langsung atau BLT disalurkeun jero tilu bulan timimiti bulan Oktober tepi ka Desember 2020. Minangka tareka pikeun bantuan pamarentah dinahal ngungkulan persoalan ekonomi balukar sasalad COVID-19, Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kota Bandung medalkeun program bantuan pikeun pelaku UMKM anu kapangaruhan ku sasalad COVID-19 di leuwih Kota Bandung. Program anu dingaranan bantuan ekonomi langsung atau BLT dilakonan pikeun nguatan modal para pelaku UMKM anu kaancam ngeumreuk balukar sasalad COVID-19. Gedena bantuan teh antara 1 juta tepi ka 5 juta pikeun hiji UMKM jero 3 bulan timimiti bulan Oktober tepi ka Desember 2020 turtangtuna bakal diaping ku Baznas pikeun ngokolakeun kahirupan UMKM-na. Jadi bantuan ini kita tujukan kepada pelaku ekonomi UMKM ya yang sekarang mengalami dampak dari COVID-19 ini luar biasa ya. Banyak yang betul-betul usahanya berhenti karena begitu kemarin lockdown atau PSBB kemarin mengalami nggak bisa ikhtiar kan, nggak bisa usaha sehingga modalnya habis ya, modalnya habis. Nah saat ini kita menyalurkan kepada 678 penerima manfaat sebanyak 2.560.000 ya. Dalam kondisi ini kita secara bertahap kita kan harus melakukan evaluasi ya. Mudah-mudahan di sampai Desember ini bisa terrealisasikan. Ngaliwatan eta program bantuan ekonomi langsung atau BLT dipiharap masyarakat Kota Bandung utamana para pelaku UMKM bisa terus ngagolangkeun usahana dina mangsa sasalad COVID-19 anu kiwari tacan pungkas. Yuana Kurniawan, Bandung TV.